Oke, cek tes. Oh, gas ya cuy, gas apa bagas hero requestan cuy. Jadi di video terakhir kemarin yang gue main Vector OP dengan skill terlengkap sepanjang sejarah ya cuy ya, itu request terbanyak dimenangkan oleh Dannyway 11.05 21 jam yang lalu. Pas mainkan Karina dong lapet, udah request dari zaman Belanda datang ke Indonesia sampai sekarang belum dibuat, dengan 425 dukungan ya cuy. Zaman Belanda kepala petak ya itu bang, tua kali kok bang. Itu pun YouTube belum ada bang, aku pun belum lahir bang. Yaudah kita gas ya, karena dukungannya banyak yang di bawah ini ya, ada minta Hanzo, cuma masih 151 dukungan, dikit lagi bang, anti kendor. Bawahnya juga minta Hanzo, Hanzo ruang kepala petak ya bos. Iya sih itu aja ya coy, jadi intinya yang paling banyak memang dia coy, Karina. Dan yang di bawah-bawah ini udah gue bacain coy, banyak yang belum kompak ya, kalian baca bacalah. Nanti yang requestnya sama kayak kalian, kalian bantu like gitu loh bos, jadinya biar kebantu naik. Abis itu kalian komen juga coy, mana tahu kalian juga kan, mana tahu kalian yang akan beruntung mendapat dukungan terbanyak, sehingga bakal kita gas ya boy ya. Ya kuncinya intinya yang di love-love ini udah gue bacain tipis-tipis ya boy ya, sambil poker. Ya udahlah, kita gas aja boy. Ah, Karina, the power assassin, the killing inside boss. Apa bang? Ya intinya ini Karina ini termasuk hero OP ya, ya OP. Makanya semua hero OP bang kau buat ya, memang ya memang OP coy. OP, OP-nya gimana ya? Kalau ngerti makanya sih OP ini coy. Sakit ya, sakit abis itu no CD juga gitu ya kan. Dan bayangkan ultinya no CD boy. Cepret cepret cepret, main threat musuhnya no CD boss. Infinity ulti boy, asal kalian bisa mengeliminasi atau mendapatkan assist dengan sangat indah boy. Berarti ya, dan dia bisa menangkis juga coy. Menangkis apa bang? Serangan basic attack MM musuh boy, segala jenis basic attack ya, mau basic attack magic, basic attack physical, basic attack apapun aja coy, ditangkis ya coy. Intinya kalau kuncinya masih basic attack bisa coy. Ulti Claudio bisa nggak ya? Ya ya gue kurang tahu juga coy. Ya, intinya dia mantulkan coy, mantulkan ya. Jadi basic attack itu bakal dipantulkan dan bakal bisa nyerang balik ke musuhnya. Hampir mirip-mirip skill 2 Lolita gitu coy. Harusnya sih bisa ya, karena ulti Cloud itu ditunggu basic attack coy. Harusnya bisa sih. Cuma kalian komen aja lah yang sudah berpengalaman, bos. Halus ya, untuk item dan emblem bang, nanti lah tunjukkan tipis-tipis boy. Yang penting kita main dulu, farming dulu kan. Sabar dulu bos. Ini item emblem yang paling nampol gue rasa sih coy. Paling sakit, paling bergetar ya, menggetarkan musuh bos. Kalemeglen coy, kalemeglen. Terus tipis sih kan, tim gue udah hadapi bang. Biarkan ya. Intinya yang penting farming gue lancar ya bos ya. Farming lancar, jalan untuk bantai-bantai ya bos ya. Mana sih, tegaknya langsung ke bawah ya. Gak ada bawa-bawa rusuh, kita bisa ambil ini dulu. Oke, setelah ambil ini ambil apa bang? Kenapa lu ngambil ini dulu, gak ambil red buff bang? Kelomang air coy, kayak kelomang air ini gak akan ada kontes coy. Bisa kita amankan tim kita 2 biji di sini, ya udah free coy. Strategi coy, strategi bos. Simak ya coy, simak bos. Sabar, baru kita ambil ini. Setelah ambil ini ambil mana bang? Ambil kalau level 4 langsung kita baca coy. Tapi kalau gak level 4 ya kita ambil dulu lah, biar dapetin level 4 dulu ya coy ya. Kalau langsung red nih bang, langsung lah, itu udah sengit, itu udah mulai-mulai sengit itu kayak coy. Langsung gas ya coy ya, soalnya Juliana pun dia level 3 udah langsung bisa pake semua skill bro. Salam ya coy ya, kita butuh level 4 dulu coy. Oke, level 4 langsung bantai-bantai bang. Ya enggak lah, tengok dulu ya coy ya. Kayaknya enggak ada bawa pertempuran, jadi coba kita farming lagi sih kayaknya nih coy. Masih aman ya, safety ya musuhnya. Ya udah farming dulu coy. Atasnya kena geng ya, Julian ini mungkin ke atas tadi ya. Halus, kita ambil ini lagi coy. Setelah ambil ini kemana lagi bang? Hantam kan bang? Ya tengoklah, nah ini bisa sih dihantam kayaknya. Gas yuk. Bisa ini retail langsung menjadi target operasi tanpa kita tusuk lagi dan shot. Tolong, nice sekali tampaknya dengan sangat tenang, dengan sangat konsisten, dengan sangat portable berhasil mengeliminasi dengan sangat indah boy. Bantulah bang, Julio nosok keras melakukan rotasi penjoki, langsung tusuk cerotan maut untuk yang kedua kalinya, mengalami kerugian parah, bahkan Odette pun mencoba mengantar nyawa. Tusuk macer, tolong. Akar besi, Messi, tusuk Messi, Cristiano Ronaldo, mati kau berak, mampus. Turu saya bung, jago gak sih gue boy.
Lentego ya kan, lentego coy. Dia tidak bernapas ya, basic attack. Dia sampai pliker-pliker coy. Karina skill 1 basic attack boy. Bercanda dia bos. Halus, halus, ada turtle bang. Siap, siap, gue ambil red spot dulu langsung sana coy. Sana, 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 sana. Bentar aja nih bang, bentar aja nih bang. Tipis, 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 tipis. Tewe, Juliano sudah tertampak di sana permita-permita. Namun ujungnya sudah meninggal. Kita Juliano sendiri tampaknya harus mundur. Ada tegar sekarat di bagian bawah. Permita-permita kita ajar Juliano. Tusuk! Tusukan mau tampaknya. Tampaknya terkena dari ulti dari seorang. Seorang tegar pun berhasil turun. Res diamankan ya. Tusuk! Tusukan mau. Sang pengoyak sempak. Bahkan Red Buff pun berhasil diamankan. Tanpa ada perlawanan. Ngapa pula? Wah, tolonglah. Ya Allah, boy, boy. Nak battery, pakai motemos gula. Kau pikir menang, sih. Kira menang, bos. Tahu ya, kiranya menang gitu, boy. Halus, gue pun heran juga kenapa Yuzhong harus lewat situ, coy. Nggak lewat lane normal atas saya gitu loh. Yaudah, halus ya, coy ya. Tak ngaruh itu, nggak ngaruh ya, coy ya. Manja-manja coy, nah sekali tampaknya experience kita tak bernapas melawan dari seorang Yuzhong di sana kalah adu mekanik. Sabar ya, kah Julianonya masih juga rusuh, permisa-permisa enggak ngotak sekali. Sok joki kau Indobaret kau lapet. Poso. Sabar, sabar dia retrin nih. Tusuk-tusukkan biar agak trauma sedikit dia kayak coy. Dia ngebubuff ini coy. Dia enggak ada retrin juga coy. Outfitnya sekarang bang enggak peduli gue coy. Ini yang rotasi-rotasi joki ini buat kesel lah ya gitu loh. Ah, panik kok kan, tusuk, kenapa bang? Efek cooldownnya itu coy, efek cooldown ini hero ini main-main agak-agak banyakin cooldownnya gacor gitu loh bos. Cooldown dan berdamage gitu ya coy ya, kalian pilih itemnya seperti itu aja coy. Nanti gue share lah, gue share ya bos ya. Gacor malah pokoknya bos, gacor warah bos. Sabar. Harusnya cooldownnya udah trauma gak sih, rotasi pejoki coy. Kalem ya coy ya. Halus manja ya, tegar sekar tampak ini salah perpisah-perpisah sampai terjadi target utama tetap ini retail sekiling macam retribution yang indah dan sejahtera sangat on point, vitalitas tanpa batas bos, gak ada yang bisa menghentikan kegagahan dan kesemokan dari seorang Karina bung, kurang semok bang, iya sih, cuma ya tetap boleh lah bos. Ada turtle bang, siap-siap otw-otw. Walaupun tak ada retri kita di sini, tampaknya bakal mencoba untuk melakukan inisiasi pertempuran Yuzhong yang sekarang namun memaksakan diri. Apa terjadi? Berakhir meninggal. Odet, beautiful Odet, beautiful Odet, hajarnya aja, hajar kena. Berakhir rungkat dari beautiful Odet ya bos ya. Halus, halus, tunggu-tunggu ada retri bang, retri gue sedikit bang. Tunggu-tunggu ambil ini dulu bang, biar ada darah bang. Sabar bang. Tipis-tipis aja bang. Kalem-kalem aja bang, tegarnya ke bawah tadi bang, bisa ini bang, turtle bang, ready, roger jet, halus, Juliana sang rotasi penjoki di sana tampaknya mencoba untuk melakukan pecolongan turtle permisa, langsung menjadi target operasi, tusukan maut, killing spree yang gacor diamankan oleh Karina, mati coy, nambah darahnya berak. Suge bos, kalem manja-manja ya coy ya, kalem manja-manja ya bos ya. Susah apa nih coy. Halus ya coy, unlimited ulti bos, selama bisa kill ya coy ya. Seandainya nggak bisa kill pun nggak terlalu lama juga CD ultinya ini boy. Ini gacornya ya bos ya, harusnya udah enak parah sih ini kita coy. Bisa efek bang, jelas lah, kalian tinggal tunggu aja coy, tinggal tunggu hasilnya sih. Skypress sudah enak sih harusnya ini, cuma udah telat banget lah. Yaudah kita standar yang penting menang ya bos ya. Mak, awak cuma ngecek blue buff langsung dilempar-lempar loh boy. Kalem ya. Juliana masih di atas ya boy ya. Terjadi adu bewan tempat antara Juliana dan seorang. Tunggu coy, ini kesini aja lah coy ya. Radian kali ya, mereka banyak magicnya nih. 2 biji core mereka magic ya. Kayaknya ini aja sih coy. Damage aja lah ya. Sabar, tunggu coy. Lihat dulu.
Nah, enaknya nih. Tunggu-tunggu ya, saya halus dulu, saya halus dulu, saya. Kita berpikir dulu. Berpikir. Ini aja lah ya, biar damage aja lah, Kayaknya dominasi di ini, 14-5 ya. Dominasi, damage full, it's okay, bos. Entah, Yuzhong mati itu bang, jelas lah. Kan gue tanya lagi lah, tahan apa sih, turun nanti deh. Turun sama dengan mati, bos. Mega kill, boy. Keras, tentang gede badannya jadi naga, takut. Gak, bos. Uru, boy. Tergantung pilot, boy. Halus. Santai, coy. Santai. Sebenarnya bagus. Bagus ya, ini, coy. Enak juga kok udah gue coba-coba, coy. Gacor kok ya, coy, ya. Halus ya, coy, ya. Tinggal ngerti kombonya aja, coy. Kombonya gimana, bang? Ya, kalian skill 1 dulu, coy. Kalian skill 1 dulu. Baru ulti. Baru skill 2 gitu, coy. Contoh, bang. Ya, skill 1. Ulti. Ya, skill 2. Nah, gitu, coy. Gitu ya, nampak ya. Contoh lagi, bang. Ya, skill 1. Ulti. Ya, skill 2. Basic attack. Kalau nggak mati, bos. Nah, ini lagi. Ulti. Skill 2. Lah, skill 2 aja flicker si kocok itu, boy. Kalau nggak turu itu, bos. Oke ya, nampak ya, nggak ada retri bang. Halus. Ayo, gak dibantu, nggak ada retri nih coy. Zoning jadilah. Jadi paham ya coy ya. Simple ya coy ya. Ya butuh agak kecepatan tangan tipis-tipis lah coy. Halus, yang penting combo dasar umumnya yang paling sakit tuh ini nggak usah diambil lah. Ah, maja kali Hanabi ini coy. Rame lo. Hantam bang, gas lagi bang, siap. Nggak bisa coy, sabar ya. Fokus farming, itu kayak gitu aja coy. Nggak basic attack bang, ya basic attacknya terakhir aja coy. Dia bakal ngejar sendiri tuh coy. Dia bakal ngejar sendiri ya. Jadi lu ulti langsung pas ngejar sendiri tuh skill 2 baru lu basic attack coy. Gitu aja, baru nanti biasanya skill 1 atau skill 2 nya ready lagi tuh coy. Karena pasifnya bakal ngurangi CD. Cerat, turu kalau pet. Kok pencoki sih. Nah, biasanya pasifnya itu bakal ngurangi CD skill 1 sama skill 2-nya 1,5 detik ya, bos ya. Jadi singkat lah, coy. Lu bisa pakai untuk kabur skill 1-nya atau lu ngejar lagi gitu, boy. Tergantung kondisi, coy. Pasif yang mana, bang? Kok lu buat sayap? Ya, biar agak tebal sedikit, coy. Sayap itu juga ngurangi CD, coy. Jadinya nanti biasanya kalau lu darahnya sekarat itu ready tuh skill 1-nya, coy. Bisa intinya kuncinya di skill 1 lah untuk ketahanan hero ini ya, bos ya. Dan untuk kaburnya, untuk masuknya, ya skill 1 lah kuncinya, boy. Alam ya. Bang, tolong combo sepek. Siap. Kalian tinggal pantau ya pertempuran nih. Nah, tegarnya ulti. Dapat 2. Buta map, dorong. Langsung gas masuk, coy. Masuk. Ah, ulti. Skill 2. Lekap. Mencaknen lah. Ya, Mania, cuma triple kill lah, monton. Sky Priest harusnya saya epek tadi tuh, coy. Oke ya, langsung suren musuhnya, bos. Ya, saya kalian nampak tuh ya. Intinya kalau udah kayak gitu, coy, udah genting kayak gue tadi, itu pecetnya yang bisa dipecet ya, bos ya. Selesai cerita, bos. Oke ya, coy ya. Kemudian untuk item dan emblem kalian bisa lihat di layar ya, coy ya. Itu yang gue pakai biasanya, cuma lo bisa kondisikan lagi sesuai dengan kondisi yang seperti gue terapkan tadi ya. Gue beli sayap. Untuk apa sayap? Biar lebih sustain. Ya, tapi sebenarnya lo buat ultimate pun enggak masalah sih, coy. Ya suka hati lo aja. Standarnya pokoknya seperti itu ya, coy ya. Dan enggak MPV dong. Ya udahlah. Intinya kayak gitu ya. Untuk kalian yang mau request saya di kolom komentar dan tolong bantu di-like ya, coy. Di-like. Video ini di-like, bos. Di-share.